Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Orang sakit, berangkat ke rumah sakit, terkendala jalan, bahkan meninggal di jalan. Meninggal di jalan. Orang melahirkan, melahirkan di jalan. Ya, perekonomian terganggu ya bang. Terganggu, terganggu, sangat terganggu pak. Terganggu. Kami melaksanakan upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kami laksanakan di jalan kami sendiri, yang mana jalan kami ini tak pernah tersentuh. Mulai dari kakek punya anak, sampai anaknya menjadi kakek kembali. Ini sebenarnya bentuk peduli warga Desa Gunting Malaha, yang mana digerakkan oleh muda-mudi Desa Gunting Malaha sendiri. Baik Dusun 4, 5, dan 6 khususnya. Juga ini merupakan bentuk tindak lanjut dari aksi demonstrasi kami pada tanggal 31 Maret di kantor bupati dan kantor DPRD. Di sana kami memperoleh janji bahwa mereka akan menurunkan setidaknya sedikitnya 12 truk 32 truk Petron. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada, sama sekali tidak terrealisasi. Kemudian pada tanggal 18 Mei 2022 beberapa pihak dari Desa Gunting Malaha melakukan delegasi ke kantor PUPR, yang mana di sana disambut dengan baik. Kemudian tanggal 19 Mei, Kabid PUPR langsung turun meninjau jalan kami yang rusak yang kami laporkan ini. Mereka bersedia menurunkan alat berat, akan tetapi peralatan dan material itu disediakan oleh masyarakat. Masyarakat merasa keberatan karena selama ini dari tahun ke tahun, umur ke umur, masyarakat selalu saja menyediakan material walaupun tak banyak, setidaknya hanya menutupi saja, mengurangi resiko kecelakaan saja. Apa kendala paling serius yang dialami masyarakat terkait jalan rusak? Yang pertama pak, kesehatan. Apabila orang parkus, selalu ada kendala. Orang sakit, berangkat ke rumah sakit, terkendala jalan, bahkan meninggal di jalan. Meninggal di jalan. Meninggal di tempat. Apalagi belum sampai orang tujuan. Melahirkan. Orang melahirkan, melahirkan di jalan. Itulah maka kendala meninggal. yang paling sakit kami rasakan. Paling miris dirasakan oleh Desa Gunting Malaha. Sekolah. Jatuh. Perekonomian. Setiap hujan berangkat ke sekolah. Ya, perekonomian terganggu ya bang. Terganggu sekali. Akses masyarakat menuju keluar untuk melakukan kegiatan perekonomian sangat terganggu. Lambat, termakan waktu. Belum lagi kalau jalan licin, jalan meleok-leok, terjatuh, belanjaan, perlengkapan untuk berjualan terjatuh. Miris melihatnya pak, sangat sedih sekali. Sekolah pun dengan demikian, kami muda-mudi Desa Gunting Malaha berinisiatif melakukan gerakan untuk menyentil Pemkat Asahan agar kiranya mendengar apa yang kami lakukan ini.